ジョルノ・ジョバーナには夢がある。Ya guys, balik lagi bersama gue di sini Mr. K81. Jadi di video kali ini gue itu bakal nge-share mod kita lagi ya. Dia itulah mod Hotel Angker. Terusnya gue itu pakai skin si tuyul ya. Wih, mantap banget guys. Ini dikiraan itu motor yang dikendarin sama hantu gitu kan. Ternyata tulnya itu di bawah sini guys. Wanjay, gila. Oke guys, kita sudah sampai di hotelnya dan langsung aja ya, kita bakal ke dalam. Dan gue ini pakai skin tuyul ya. Oke, si tuyulnya pakai katana teman-teman. Oke, jadi tuyulnya ini tuh dibayar sama si Ucok untuk membasmi hantu-hantu yang lain gitu ya kan. Wah, bego banget tuyulnya guys. Sesama hantu membasmi gitu ya kan. Oke lah. Jadi kalau nggak salah itu ada di sini. Nah kan, hantunya itu kalau nggak salah itu pocongnya ada dua ya, dan tuyul sama kuntilanak teman-teman. Langsung aja kita bantai ya. Dan memiliki senjata masing-masing. Ada yang memiliki gergaji. Setahu gue sih gergaji doang. Tapi kok gue ngomongnya memiliki senjata masing-masing gitu ya kan. Oke, nice. Tinggal hantu satunya lagi. Itu ada di sini. Kita bakal bakar aja ya. Sambil rusuh di markasnya si pocong, teman-teman. Si hantu ya kan. Hotel Angker, guys. Oke, dia bakal mati. Ini sih hantu zaman now ya. Dibuatnya dari air, guys. Widih. Oke, gua bakal langsung sniper ya, guys ya. Hilang guys palanya. Oke, gua bakal make apa ya? Tangan kosong aja lah. Kunti ini tuh mudah, guys. Oke guys, mungkin video reviewnya sekian dulu ya. Ini gue tuh sudah review hotelnya ya, Hotel Angkernya ya. Jika kalian tertarik langsung aja kalian download di deskripsi di video ini, di komentar cuy. Sorry, salah ngomong gue guys. Oke, dan buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like. Setelah klik like, jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalakan tombol loncengnya guys, supaya kalian gak ketinggalan apabila gue update mod seperti mod kali ini. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke tutorial pemasangan. Oke guys, di sini kalian tuh siapkan aja tiga aplikasi ya, yaitu aplikasi Zetar Silver, kita IMG Tool, dan juga aplikasi Tagi Tool ya. Kalian bisa download ketiga aplikasi ini di Play Store. Oke, kalian tinggal buka aja aplikasi Zetar Silver kalian, dan kalian tinggal cara aja hasil kalian mendownload file modnya tadi guys. Ini ya Hotel Angker, strike aja di sini. Oke, di yang ke Leo kalian tuh potong aja ya. Potong ke memori perangkat, ke Android, ke data, ke Com Rockstar Games kita, tempel di sini.
lakukan ke semaphore klan ganti. Dan kalian tinggal buka aplikasi Get AM Kitul kalian, guys. Open aja IMK. Bentar ya, open aja IMK. Kalian ke Android, Android ke data, Rockstar Games GTA, files txtb, ke txtb, kita 3mg, select. Klik aja kanan atas titik 3, ada double click plus. Lalu kalian tinggal kembali aja ya. Oke, jika sudah kembali, lalu kalian tinggal cara jasir kalian mengekstrak file modnya tadi. Nah, yang ini ya, kalian tinggal pilih aja yang DFF. Oke, yang txt jangan ya. Dan kalian tuh tinggal rebuild, guys. Nah, dari sini gue itu sudah berada di dalam aplikasi Take the Tool. Dan kalian tinggal klik aja kanan bawah ini, account folder. Kalian ke Android, ke Android, ke data, ke Rockstar Games kita, ke files, text db, kita 3, centang, kita 3, take, dan kalian select ya. Kalian tinggal klik aja account plus kanan bawah ini. Oke, bentar ya. Dan kalian tinggal klik aja from TechDR GeForce nomor 2. Kalian tinggal cari jasil kalian mengekstrak file modnya tadi, guys. Yang TechD tadi ya. Salah cuy. Yang ini, guys. Oke, select overweight. Oke. Dan gua langsung ke game kitanya aja ya. Gua bakal ngasih tahu lokasinya itu berada di mana. Oke, teman-teman, dari sini gua itu bersama tuyul ya. Oke, dua tuyul, guys. Artinya dua bocil kematian gitu ya kan. Oke. Dan untuk lokasi hotelnya itu berada di sini, teman-teman. Ya, sebelum kalian masuk ke dalam hotelnya itu bakal ada ikon tanda tanya ya di sini. Ya, di sinilah. Ya, tepat di Las Colinas. Ya, di sinilah, guys. Ya. Ya, dekat toko baju ini. Suburban kalau nggak salah ya namanya ya, pokoknya itulah. Oke, guys, mungkin video gue sekian dulu ya. Gue sudah review dan gue juga sudah ngasih tahu lokasi modnya itu berada di mana, teman-teman. Oke. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like. Setelah klik like, jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalakan tombol loncengnya, guys, biar kalian nggak ketinggalan apabila gue update mod seperti mod kali ini. Oke. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, apalagi tanpa skip ya, guys ya. Oke. Dan dari sini gue itu masih nyari lokasi untuk gimana ya, new redwood lah ya. Oke. Dan sampai jumpa di video mod-mod kita berikutnya. Bye bye, guys.